Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para subscriber sekalian, para netizen dan juga teman-teman sekalian, barusan kita melihat cuplikan sebuah video yang sangat lucu, aneh dan mencengangkan. Tapi sebelum kita komentari itu, mari kita lihat video lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah-penyembah berhala masuk neraka. Ini ustaz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustaz tak punya akhlak, ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kecong. Masya Allah. Namanya kecong. Kecong kiai kah? Kacong. Gak patah dipakai kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kekacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan ente. Sungguh sangat mencengangkan apa yang barusan kita lihat dari video seorang yang mengajarkan santrinya merendahkan derajat para ulama dibandingkan seorang Habib yang bodoh, yang nakal, bermaksiat dan narkoba. Wah, ini bagaimana gitu loh. Nah, inilah akibat daripada asobiyah, yaitu fanatik buta, sehingga dia lupa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, dan ini hadisnya masyhur sekali, ya, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramuna, muliakanlah ulama karena para ulama itu mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh para malaikat. Orang mulia itu karena berilmu. Apabila orang berilmu, maka dia disebut dengan sebutan ulama. Nah, kalau disebut ulama, maka Nabi perintahkan kita untuk memuliakannya. Karena ulama itu mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh para malaikat. Maka sungguh miris sekali kalau pada akhir zaman ini banyak para guru-guru agama mengajarkan santrinya sedemikian rupa. Jadi wajar kalau akhir zaman ini banyak santri-santri muda, anak-anak majelis yang muda-muda itu berani mengomentari para kiai dengan komentar yang tidak layak dan tidak patut dan tidak beretika. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana video tentang Habib Ahmad bin Nofel bin Jindan ketika mengajarkan adab dan akhlak kepada santri-santrinya. Bahwasanya ilmu itu segala-galanya. Ilmulah yang membuat orang itu menjadi mulia. Orang mulia apabila tidak berilmu, maka dia akan menjadi hina dina. Orang bilang Habib Najib, Allah yahdi. Orang-orang sekarang udah gak ada muhibbin, katanya dia. Muhibbin udah gak ada. Gak ada yang muhibbin sama Habib. Dijawab sama dia, lah, muhibbinnya ada, tapi Habibnya ada gak? Muhibbin ada. When al-Habib? Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang. Habibnya Habib Ali bin Husain. Habibnya Habib Soleh Tanggul. Habibnya Habib Abu Bakar Gresik. Habibnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad. Ada. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang yang mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu. Lu Habibnya, eh? Begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib. Bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyur. Ini orang kaya ente. Besok hari kiamat, jerit-jerit, ya fagih mugaddam, kami cucumu, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue.
Oh, kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mencoreng bikin malu? Ya Allah. Kita sama-sama dengar barusan ada seorang cucunya Al-Faqih Muqaddam, yaitu salah satu leluhur Ba'alwi, seorang ulama yang dikenal dengan Wali Kutub. Ketika di akhirat nanti dia tidak mengakui salah seorang cucunya yang banyak berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, sehingga mempermalukan kewibawaan dan kehormatan serta marwah leluhurnya. Sehingga dia dikatakan, kamu bukan sperma saya, tapi kamu adalah air kencing saya. Itu adalah kalimat di mana leluhur tidak mengakui kepada keturunannya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Para teman-teman sekalian, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur dan sering kita dengar apabila kita sedang mengaji di pesantren. Apa bunyinya? Kata Rasulullah SAW, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya lah di surga. Nah, artinya kalau kita menggunakan pemahaman terbalik, orang yang tidak memuliakan orang yang berilmu, maka dia tidak memuliakan Nabi. Orang yang tidak memuliakan Nabi, berarti dia tidak memuliakan Allah. Dan barang siapa yang tidak memuliakan Allah, maka tempatnya di neraka. Maka orang yang tidak memuliakan para ulama, tidak memuliakan para kiai, tidak memuliakan orang berdasarkan keilmuannya, maka tempatnya di neraka berdasarkan hadis Nabi yang kita baca barusan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita beserta anak cucu kita dari kebodohan yang akut, sehingga kita tersesat menuju ke jalannya Allah yang lurus, tersesat kita itu. Ya. Allahumma 'allimna wa 'allim ahlana. Allahumma fahimna wa fahim ahlana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.